Oke, bertemu lagi dengan saya Kedah Krisma di channel Kedah Krisma Scout. Oke, jadi pada video ini merupakan video series special talk karena banyak sekali teman-teman Kedah Krisma yang merequest tentang topik hari ini. Namun sebelum kita membahas topik hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa latar belakang atau pendahuluan kenapa aku ingin mengangkat topik ini. Jadi seperti yang kita telah ketahui bahwa beberapa waktu ini sangat ramai di media sosial, Twitter, Facebook, itu banyak sekali food-food yang menyatakan mana yang lebih berbahaya antara vape atau rokok. Nah, jadi vape atau rokok ini merupakan suatu alat untuk mencapai sebuah sensasi tentunya, karena dari beberapa wawancara atau saya menanyakan ke beberapa teman yang merokok, yang dicari itulah sensasi ketenangan. Jadi kalau kita cari berdasarkan evidence base, hal yang dicari oleh perokok itu adalah sensasi breathing, yaitu yang mana kita menarik napas. Nah, kalau momennya cowok yang melakukan nggak bisa kan, momennya kalau cewek lagi sebel nih, itu kan bisa, kalau cowok sih nggak. Oke, jadi kebanyakan cowok menganggap bahwa merokok itu dapat membuat dirinya rileks, untuk meningkatkan relaksasinya, kepercayaan dirinya. Yang kedua, banyak sekali teman-teman kita yang merokok itu menganggap rokok itu sebagai alat untuk mencegah kegabutan. Tentunya pada saat teman-teman menghadiri suatu undangan, tidak ada diajak bicara, itu rokok menjadi alasan perokok mulai mengonsumsi rokok agar tidak gabut. Oke, jadi yang ketiga itu yaitu pada kalangan remaja, yaitu menganggap rokok itu keren. Karena pada kalangan remaja ini, yang mana remaja itu masih bimbang dalam mencari jati dirinya, dia tentunya meniru sosok figur terdekatnya maupun figur yang dia idolakan. Nah, ketika figur-figur tersebut merokok, dia akan mencoba seperti itu untuk mencari jati dirinya. Oke. Nah, jadi inilah sebuah kontroversi yang mana lebih berbahaya, rokok atau vape. Jadi kalau kita bicara berbahaya itu, jadi agar tidak subjektif saja dan juga argumentasinya harus objektif, yaitu jadi pertama kita akan membahas apa saja yang membuat rokok itu berbahaya. Jadi yang membuat rokok itu berbahaya adalah yang pertama itu adalah zatnya, yaitu nikotin dan zat-zat yang lainnya, yang mana zat-zat ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko terjadi kanker atau kerusakan jaringan, terutama pada jalan nafas kita dari hidung, mulut, tenggorokan sampai dengan paru-paru, seperti itu. Zat ini juga dapat mengakibatkan penyakit kanker, yaitu khususnya kanker paru dan yang lainnya. Selain itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya seperti hipertensi, hipotensi, dan yang lainnya. Nah, jadi zat-zat itulah yang membahayakan dari rokok. Nah, bagaimana dengan vape? Nah, ketika kamu menggunakan vape tanpa campuran obat atau zat-zat kimia yang merusak tubuh, oke, itu akan mengurangi resiko dua kali daripada penggunaan rokok. Yaitu yang mana rokok memiliki zat-zat yang berbahaya, sedangkan vape yang tanpa zat-zat berbahaya itu akan mengurangi kejadian atau masalah kesehatan bagi kamu maupun orang lain karena zat-zat berbahaya yang ada di rokok tersebut. Namun saat ini banyak sekali pengguna vape yang ingin menikmati suatu sensasi baru dengan mencampurkan zat-zat yang berbahaya pada vape-nya itu untuk menikmati sensasi. Ada juga pengguna vape yang mencampurkan obat-obat terlarang seperti narkoba sehingga mendapatkan reaksi mabuk seperti itu. Nah, itu adalah dari zatnya. Yang kedua, dari asapnya. Jadi untuk rokok ini, asap ini timbul karena proses pembakaran. Nah, jadi proses pembakaran, asapnya ini akan pekat dan akan mengiritasi
organ tubuh kita, khususnya itu pada rongga mulut dan rongga pernapasan sampai dengan rongga atau bagian dari paru-paru kita. Nah, zat-zat tersebut juga akan tergabung dengan nikotin yang nantinya akan mengenap di tubuh perokok itu sendiri. Selain bahaya asapnya itu atau zat itu bagi orang lain yang 4 kali lipat lebih, mana ya, 4 kali lipat sangat berbahaya terkena penyakit oleh zat tersebut. Contohnya saja kamu merokok di luar, namun zat itu akan menempel di baju kamu. Ketika terkena anak kecil itu akan dapat mengalami penyakit akibat zat rokok tersebut. Buktinya saja banyak saat ini kasus ISPA yang terjadi akibat orang tuanya itu merokok, salah satu faktor pencetusnya. Oke. Nah, sedangkan dari asap vape itu, yaitu proses pembakarnya itu berubah menjadi uap, yaitu proses pembakaran air seperti itu. Nah, ada beberapa kasus orang yang menggunakan vape malahan kondisi tubuhnya itu lebih buruk, khususnya pada orang-orang yang mengalami penyakit gangguan pernafasan seperti asma dan yang lainnya, karena vape itu merupakan proses pembakaran yang nanti akan berubah menjadi embun atau di pengubahan air menjadi uap seperti itu untuk menghasilkan asap-asap vape itu sendiri. Nah, jadi ketika proses pembakaran itu terjadi, maka akan memungkinkan uap yang air yang sudah dirubah menjadi uap itu akan berubah juga menjadi benda cair di dalam tubuh kita. Nah, ketika itu masuk ke daerah paru-paru, uap tersebut akan menyebabkan seseorang itu mengalami sumbatan pada paru-parunya akibat air seperti itu. Karena beberapa orang memiliki kelainan-kelainan tertentu, penyakit bawaan, sehingga tidak cocok dengan vape ini. Nah, yang ketiga, dari risiko penggunaan. Jadi, ini lebih ke vape sih. Kenapa? Karena banyak sekali vape yang saat ini yang sedang dimodifikasi, modifikasi double battery, seperti itu mengalami kasus ledakan, seperti itu. Sampai dengan ada memakan korban jiwa, itu kasusnya. Jadi, seperti yang kita ketahui, vape merupakan barang elektronik yang mengandung listrik dan menghasilkan berupa energi panas, sangat memungkinkan untuk terjadi ledakan. Khususnya karena vape ini juga terdiri dari komponen baterai seperti itu, sangat riskan jadi ledakan. Oleh sebab itu, lebih baik memang teman-teman pengguna vape itu gunakan vape yang standar seperti itu. Namun alangkah baiknya kalau teman-teman dapat mengurangi penggunaan rokok atau penggunaan vape. Nah, memang saya yakin tidak bisa teman-teman berhenti secara langsung, tapi secara pelan-pelan saya yakin teman-teman pasti bisa untuk berhenti atau mengurangi penggunaan vape maupun penggunaan rokok seperti itu. Oke, jadi video ini bukan untuk mengajak teman-teman untuk berhenti atau membuat asumsi-asumsi bahwa itu negatif untuk melawan pola pikir teman-teman, tapi video ini merupakan video yang bersifat edukasi dan bersifat pencegahan. Jadi, jika teman-teman ingin merokok atau menggunakan vape, silakan. Namun, hal yang perlu diperhatikan, jangan pernah merokok atau menggunakan vape di hadapan orang lain yang tidak merokok atau tidak menggunakan vape, karena itu akan mengganggu orang lain. Perhatikan rambu-rambu yang ada di setiap wilayah atau setiap tempat. Apakah tempat itu boleh merokok atau nge-vape atau tidak seperti itu. Karena rokok sangat berbahaya bagi orang lain seperti itu. Karena orang lain yang menghirup zatnya yang berupa asap yang tidak mudah disaring seperti itu. Sedangkan perokok itu hanya menghirup zatnya sedikit dan berupa cairan. Namun segi bahaya, semua walaupun perokok pasif maupun perokok aktif itu sebenarnya sama, 50% bahayanya. Oleh sebab itu, mari kita hargai orang lain. Dan jika teman-teman ingin meraih sesuatu, jangan sampai merugikan orang lain. Sekian episode top.
special talk hari ini. Semoga segala informasi yang saya bagikan di episode special talk ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.